aku kan kemarin main bola. Jadi ini ku tuh problem, jadi kata dokter harus dioperasi. Cuman aku nggak tahu udah masih mau nggak dioperasi. Karena kan kalau dioperasi aku harus 3 bulan pemulihannya. Udah sering, udah ada sekitar 10 kali engkelku tuh kena. Jadi kemarin sebengkak ini kok kena-kena terus, terlalu lemah. Kata dokter harus dioperasi, dijahit. Jadi kemarin di ronsen, di MRI dulu. Wah, aku udah dari 4 tahun terakhir kena mulu. Terakhir kemarin baru seminggu lalu kena. Jadi kalau main bola tuh nggak bisa terlalu belok-belok. Karena kakinya suka kerasa terus. Emang ternyata harus dioperasi, ada yang robek di dalamnya. Nah, kalau jalan enggak, cuman kalau kita larinya dalam kecepatan tinggi, sakit. Makanya dia bilang harus dicek aja dulu, sekalian medical check up kan. Dari atas sampai bawah, gitu. Baru ngeceknya dari kemarin, karena aku orangnya kan takut rumah sakit. Tapi waktu sampai rumah, kok ini sakit mulu, kenapa ya? Terus akhir-akhir ini suka olahraga. Pas lagi lari kenceng tuh, nyut-nyutan banget. Ternyata kan, namanya kan kalau engkel tuh kan dirinya gini nih. Sprain engkel tuh jadi ini tuh naik ke atas ini, letak. Jadi kan bantalannya tuh keluar. Karena terlalu sering gesekan, dia robek. Gitu. Nah, robek ini yang harus dijahit. Kalau enggak, dia akan ininya tuh longgar terus. Kalau kemarin sih diikat. Jadi kemarin seminggu ya jalannya engklak. Kalau sekarang kan udah 2 minggu udah bisa jalan. Yang penting setiap mau olahraga, jalan yang berat ataupun olahraga atau apapun itu selalu dililit pakai ankle support. Karena aku kalau operasi 2 bulan 3 bulannya pakai tongkat. Bakal lama pemulihannya, jadi aku masih mikir. Kalau 3 bulan ini dia ada jalan apa aku enggak bisa. Terus kerjaan masih banyak gitu. Karena kalau jalan biasa kan aku masih bisa sebenarnya. Yang susah tuh ketika lari kerasa. Tapi nanti misalnya aku istirahat kayak sekitar 1 bulan atau 3 minggu sembuh dia, tapi nanti kena lagi gitu. Jadi enggak kuat gitu. Kami mau update untuk kondisi Mas Tukul saat ini. Jadi beliau itu sudah pulang dari rumah sakit PON. Alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang sama dokter. Itu di tanggal 16 hari Sabtu kemarin ya Mas Ari ya? Hari Sabtu kemarin. Itu jam 5 sih. Sampai di rumah itu kira-kira jam 6. Alasan diperbolehkan pulang itu pertama memang terlalu lama di rumah sakit juga saran dokter tidak sehat, tidak bagus juga. Yang kedua memang beliau kan kalau di rumah itu sirkulasi udara lebih sehat, terus dukungan dari orang-orang terdekatnya juga lebih banyak, walaupun tetap kami batasin seperti itu sih. Jadi itu saran dari dokter, ada baiknya melakukan fisioterapi untuk keseluruhan di rumah, karena kebetulan juga di rumah juga kita ada 2 perawat yang menjaga beliau 24 jam. Kalau permintaan dari Mas Tukul atau dari keluarga itu enggak. Cuman kita kan pasti nurut sama ya dari saran dokter, dokter memberikan saran apa. Jadi kami mengikuti, akhirnya dokter menyarankan untuk udah boleh pulang. Kondisi sekarang sih pastinya membaik terus ya teman-teman. Jadi memang kenapa dibolehin pulang, karena memang kan bisa rawat jalan di rumah, bisa fisioterapi di rumah. Jadi ya alhamdulillah semakin kesini semakin baik. Komunikasi pasti butuh proses untuk berkomunikasi secara untuk komunikasi bicara itu masih terus kita kita ajak interaksi terus, kita dampingi terus. Melalui komunikasi fisioterapi bicara ya Mas ya. Kalau itu terus juga untuk gerakan juga kita satu hari hampir 3 kali kita melakukan fisioterapi. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, jadi momen ulang tahunnya Mas Tukul di tanggal 16 Oktober itu disambut luar biasa dengan kepulangan Mas Tukul pulang ke rumah. Jadi kita sambut dengan meriah dan beliau pun terharu dengan kita surprise kue ulang tahun ya Mas ya, ulang tahun dari anak-anaknya. Mas Ega datang dari Surabaya sama istrinya. Jadi kita kumpul semua di situ untuk menyambut beliau. Jadi emang momennya pas beliau pulang dan itu, tapi kita nggak tahu juga, dokter menyarankan, dokternya aja nggak tahu itu tanggal 16 ulang tahunnya Mas Tukul. Tapi tiba-tiba dokter ngasih tahu ke saya, ke keluarga juga, ke kakak Vita,
untuk tanggal 16 boleh pulang. Jadi kita juga senang dalam arti, wah pas banget sama ulang tahunnya Mas Tukul. Jadi setelah dari rumah sakit, dari teman-teman juga Pondok Indah, teman-teman Pondok Indah juga udah standby di sana untuk menyambut Mas Tukul. Gitu sih. Udah pulang kemarin sore ya, masalah ya. Tapi dua hari ya. Hari apa ya? Kamis sore kalau nggak salah. Kamis sore. Cuma gitu ya, sekarang ini masih tetap kontrol ya. Mungkin masih berobat jalan karena kan harus ada terapi atau apa. Cuma ya gini masalahnya kan, bulan dosis itu belum bisa ditemuin ya. Karena masih istirahat, masih perlu dikontrol lagi, mesti ada apa, ya istirahat lah gitu. Sementara ini kita juga kadang-kadang mau ke sana juga, paling kita nengok kalau lagi tidur, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling update di HP aja sama si Ija. Ja, mama gimana Ja? Oh lagi makan Tan. Oh lagi jemur Tan gitu. Jadi latihan jalan. Lagi latihan jalan gitu. Nah kebetulan ini tantenya Ija, masih keluarganya Bunda Dorce. Di ICU 3 hari ya? 3 hari ya. Terus di ya hampir seminggu kurang lebih lah. Sama di ruang pemulihan, ruang rawat. Udah bisa ngobrol, terus teman-teman juga walaupun nggak bisa datang ke rumah sakit, beliau via video call. Kayak Tante Titi ya, Titi Hamzah, Mbak Titi Sandora, terus Lucky Reza, dan yang lain juga via video call. Karena memang di rumah sakit kan prokes juga ya, protokolnya juga ketat juga. Kalau nggak salah kan harus di swab juga gitu, nggak sembarangan masuk lagi gitu. Jadi paling yang terdekat pun juga kita ada larangan untuk masuk swab gitu. Swab juga. Swab. Terakhir kita lihat waktu kita ke rumah sakit, lihat Bunda. Bunda lagi dilatih sama ahli fisioterapinya, jadi gerakan kaki, tangan gitu, lehernya apa. Kayaknya sih pengobatannya nih nanti kontrol lagi dan harus fisioterapi terus ya, kayaknya. Panjang maintenance-nya ya. Karena bicaranya Bunda itu masih belum seperti Bunda yang sebelum sakit. Ya. Ibaratnya masih agak cadel gitu. Terus nggak bisa cepet-cepet ngomongnya, harus pelan-pelan. Sekarang kayaknya kemarin saya telepon Ija terakhir kayaknya, ya mama lagi ngapain, abis makan Tan. Lagi mau latihan jalan katanya. Jadi jalan juga mungkin masih belum sempurna, masih sempoyongan gitu. Yeah. Makannya nafsu, kalau makan juga ya. Mungkin kayaknya kalau orang lagi begitu kan juga malas ya. Kita juga kalau lagi flu atau demam juga makan susah ya. Beliau juga kayaknya makannya belum terlalu yang senikmat kita lah ya, yang lagi sehat gitu. Masih bertahap. Tetap masih tim ya, mungkin juga. Lembek-lembek. Iya, gitu. Enggak, kalau aku lihat sih kemarin sih obatnya cuma satu macam, tapi dia kayak serbuk gitu. Mungkin di mix mungkin. Karena jadi kan, apa sih kalau istilah obat tuh di puyer-puyerin, ya. Nah, karena supaya bisa ketelan. Kenalnya udah dari tahun lalu sih, kenalnya di akhir tahun lalu November udah kenalnya. Cuman ya gitulah, namanya juga LDR-an ya, agak susah sih komunikasi LDR-an itu, agak susah banget. Karena memang harus menjaga trust, kepercayaan, terus harus komunikasinya yang baik sih. Jadi memang susah kalau untuk LDR, kepercayaannya memang harus tingkat tinggi. Apalagi kan bukan gimana ya, bukan ingin cepatnya doang sih. Ya udah juga sembari merasakan, sembari juga merasakan hati ini seperti apa, gimana, minta juga sama Allah, bermusyawarah dengan sholat istiqoroh, sholat hajat. Kalau memang dia jodoh yang terbaik buat Ido, ya mudah-mudahan dikasih jalan yang terbaik juga gitu. Melihat Iki juga sudah berkeluarga, melihat juga ada Syaki gitu. Jadi menambah kayak ya iri pasti ada, tapi tidak dengki ya, maksudnya rasa kepengen juga ada. Karena apalagi kembar gitu, adik kakak aja kadang ngelihat aja tuh kadang suka kepengen, apalagi kembar yang batinnya sama gitu. Jadi Ido pengen juga rasanya ya, mudah-mudahan menikahnya Ido ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi keinginan gitu. Itu sih ya Ido lebih takut aja ya, kenapa harus berbuat dosa gitu. Misalnya memang kita sudah punya nafsu nih, sudah punya hasrat, gimana caranya hasrat ini berubah menjadi ibadah gitu, jadi pahala gitu. Jadi kena siapa yang enggak mau gitu, pengennya seperti itu sih. Jadi kalau memang sudah ada hilalnya,
kenapa tidak dipercepat gitu, kenapa harus diperlama kalau memang nanti takutnya nanti timbul-timbul dosa gitu, timbul suuzon. Ya jangan dekati zina lah. Ido sudah tegaskan kalau memang Ido nanti kalau bareng sama Ido pengennya Ido ya apa ya, aku pengennya di apa namanya ya, sebaik selayaknya suami istri seperti apa sih, pengen diurusin lah. Jadi nggak mau yang dia fokus dengan pekerjaannya dia gitu, makanya yang ngambilnya yang ya udahlah, yang jangan di public figure juga, lebih cepat lebih baik. Makanya Ido pengen apa namanya, panggil keluarga lah, pihak keluarga Ido datang ke sini, nanti Ido beliin tiketnya, nanti kita bareng-bareng ke sana ya, silaturahmi aja, silaturahmi ya, bukan yang gimana-gimana, bukan yang nentuin tanggal, bukan yang lamaran, bukan apa, silaturahmi. Silahkan mama menilai keluarganya seperti apa, anaknya seperti apa. Pasti setelah itu ada obrolan yang mungkin serius, dan dia beliau juga keluarga yang di sana juga pasti tahu niat Ido yang serius seperti apa, dan si cewek juga tahu, oh ini cowok sih benar-benar gitu. Jadi nggak ada lagi kata main-main, dan dia juga harus bisa sebelum nikah itu yang memang harus sudah mempersiapkan dirinya gitu. Jangan nanti sudah nikah baru berusaha untuk ini, nggak. Kecuali kalau Ido maunya sih, ya Ido udah nunjukin nih niat seriusnya membawakan keluarga Ido ke keluarganya dia gitu. Dan Ido sebelumnya sudah kesana dan minta kesana gitu, sudah ada obrolan kesana. Ido punya niat serius, niat baik. Ya insya Allah nanti kalau memang ini untuk berkelanjutan omongan Ido ini adalah nanti akan ada keluarga yang datang gitu untuk silaturahmi doang, tidak yang gimana-gimana. Yang penting kehadiran aku kesini, ayahnya tahu, dianya tahu bahwasanya aku serius gitu. Rencana kalau kemarin tuh Iki punya duit, Ido punya duit, ya itu punya egonya masing-masing nih. Satu pengennya di mana, Jakarta Timur, di mana gitu, Ido di mana gitu. Dan akhirnya orang tua kesini pas waktu umroh nyari rumah bareng-bareng, dan alhamdulillah kepikiran ini rumahnya komplek yang punya mami, jadi kita bayarin aja rumah mami yang bisa barengan gini. Jujur, kalau untuk merasa takut, takut pasti. Tapi itu setelah sharing dengan orang-orang yang lain, jangan takut. Itu mah kalian memang kembar, tapi permasalahan hidup kalian, jalan hidup kalian itu berbeda masing-masing. Allah sudah menentukan. Bisa jadi apa yang sudah dialami Iki ini, Allah mau ngasih pelajaran buat Ido gitu. Jangan sampai nanti terulang kembali hal-hal yang mungkin permasalahan yang dalam rumah tangga, menyikapinya seperti apa. Dan alhamdulillah setelah badai itu berlalu, Iki juga semakin ya harmonis, makin bisa belajar, makin dewasa mempelajari permasalahan rumah tangga seperti apa. Nah, Ido sangat bersyukur sekali dengan ada kejadian seperti itu. Ido bisa jadi pelajaran yang baik banget, wasilah hidayah buat Ido, apalagi buat teman-teman yang nonton ya. Tidak ada apa namanya settingan atau apa segala macam. Wah, kita menjalani hidup yang benar aja itu susah, apalagi yang disetting-setting segala macam. Jadi alhamdulillah dengan adanya seperti itu, kejadian seperti itu menjadi wasilah hidayah buat Ido, pelajaran yang baik buat Ido. Tadinya tanggal 10, terus tanggal 10 bulan 10. Jadi itu jatuhnya tanggal 1 Rabiul Awal kalau bulan Islamnya, dan tanggal kitanya cantik kan 10 10 20 21. Jadi bagus banget. Ternyata penuh. Jadi digeser tanggal berapa? Ntar deh. Alhamdulillah sudah 80% lah. Jadi Ido mau kesana juga, mau technical meeting dan lain-lain. Jadi mau menyatukan maunya seperti apa, pihak perempuannya mau yang gimana, Ido mau yang gimana. Tapi sejauh ini sudah ada gambaran. Tinggal lagi mau make sure ini aja nih, mau meyakinkan bahwasanya nanti konsepnya seperti ini, Ido mau seperti ini, akadnya seperti ini, jam berapa. Itu paling lebih ke detail acara sih. Kalau tidak ada perubahan sih pengennya kayak wedding konser gitu. Jadi memang harus ada lighting apa segala macam nanti di resepsinya gitu sih. Tapi tidak terlalu banyak mengundang teman-teman gitu. Mengalir aja sih. Dan lebih banyak sih kayak asal ngeliat di Instagram gitu, oh bagus. Coba deh diaplikasikan ke wedding ke kita gitu. Jadi gitu sih, kalau dream wedding sendiri lebih kayak ke perempuannya aja gitu, maunya seperti apa. Dia nggak sama Indo juga, nggak tahu asal kalau ditanya mau gimana yang, ya gimana kamu katanya, ngikut aja. Tapi kalau lebih kalau ke baju, makeup, mungkin pilihan dia kayak mau ke arah makeup Arabik gitu.
Selalu siaga, saya dari awal selalu harus siaga. Karena ya siapa lagi kalau bukan suaminya. Adek-adeknya juga kan di sini bantuin juga, ya tetap harus saya lah. Jadi apapun, jadi saya tuh tidur tuh jam 4 subuh atau enggak kadang habis sholat subuh baru bisa tidur. Karena dia kan kadang-kadang ngigo, kadang-kadang manggil-manggil Jackie Chan gak jelas. Wah, coba bayangin jam 2 pagi coklat coba, terus es krim, kopi. Jadi saya tuh siaga tuh itu kopi, itu es krim. Saya gak mau coba ke Amerika, katanya. Mau ngapain? Tolong panggilin Spiderman kesini. Kan, aduh, udah pusing lah gitu. Ya kan kalau nonton bisa gitu kan, gitu. Aneh-aneh lah dia malah. Aku kan lagi tidur diam-diam, terus tiba-tiba dibalurin minyak. Minyak kayu putih. Kamu kenapa lagi dibalurin minyak? Kan kamu sakit perut, padahal aku gak sakit perut. Lucu kan? Aco. Bayangin, kalau misalkan satu tetes gak masalah. Ini banyak, bleber sini. Saya kan paling males ya. Aku udah suka, kamu diam bisa gak? Enggak, aku suka iseng sayang. Iya, aku tahu. Ini lagi tidur kan, itu kan rambut dikuncir. Satu, dua, melek. Ya dia pengen pendek katanya gitu. Mungkin ya. Saya kan paling malas cukur rambut ya mbak. Kalau misalkan gak ada duitnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.